Munculnya ketakutan atau kekhawatiran warga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas selama pandemi COVID-19 saat ini, Dinas Kesehatan Palembang memastikan pelayanan kesehatan umum aman dari penularan virus corona. Dinas Kesehatan menegaskan, telah melakukan pemilihan khusus pada warga yang berobat dengan gejala mengarah ke COVID-19 akan diperiksa di tempat khusus yang berada di luar gedung dan dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Ruang perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit ditempatkan di bangunan yang jauh dari tempat pelayanan kesehatan umum dan jalur evakuasinya berbeda. Warga yang sakit terutama dengan gejala batuk dan demam diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan sebagai salah satu pencegahan jika kemungkinan muncul penularan COVID-19. Nah, ketakutan mereka ini kenapa? Karena mereka berpikir apakah nanti akan dilakukan swab, apakah nanti akan tertular COVID di rumah sakit ataupun di puskesmas, ini adalah sesuatu yang tidak benar ya. Karena kita tahu bahwa semua fasilitas pelayanan kesehatan itu menjalankan kegiatan sesuai dengan SOP ya. Sesuai dengan SOP, jadi kemungkinan besar tidak akan tertular dari COVID-19 ya. Kekhawatiran warga mendatangi layanan kesehatan untuk memeriksakan kesehatannya akan memungkinkan naiknya penyakit lain setelah pandemi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang.